Ya karena pemilik sudah datang ini. Ya, jadi markas kita ini udah dipatok. Oke, sunset layangan bocah ajaib sudah jadi, Wi. Nah, ini bagian bantang buahnya. Dan sini sudah ada tukak yang gua sama ada Tu Haji. Dan masternya nanti kita bikin yang unik-unik lagi ya. Yang paling unik. Ya, pokoknya bikin yang unik dan bikin yang tembus awan. Unik dan tembus awan pokoknya aja ya. Sini Om Sasya Susimutan di Dadana Sering Senami. Kembali lagi di Tugu Switch. Kita bakalan bikin layangan brolong sebetulnya. Dan kemarin di video sebelumnya Tegar juga sudah bilang bakalan bikin layangan brolong ukurannya berapa, Gar? 2 meter. Dan itu ada keunikan apa brolong polos saja atau di knockdown bongkar pasang? Knockdown. Ya, jadi Tegar bakalan bikin layangan knockdown bongkar pasang dan saya juga bakalan bikin layangan. Dan sebelum saya memulai videonya dan sebelum saya memproses layangannya, langkah baiknya kalian klik tanda subscribe dan lonceng notifikasinya supaya kalian mengetahui video-video terbaru dari Tugu Sebagai Channel semeton. Karena lagi dikit saja nih, Gar. Lagi dikit 500.000 subscriber, kita bakalan giveaway nih sebanyak-banyaknya semetonnya. Dan di toko juga saya bakalan menjualkan perlengkapan layangan, mungkin ada tali, ada plastik elang dan plastik bumi, cap bumi ya. Itu ada di toko saya. Dan baju produk dari TGS, ada topi TGS, ada kacamata yang bisa dipakai untuk melayangan supaya mata kalian tidak silau melihat layangannya di atas. Oke, jadi jangan di skip semutan ya. Kita langsung proses, kita bikin sinematiknya tipis-tipis. Oke, jangan di skip. Oke, jadi kita bikinnya di bekas markas kita sebenarnya, yang tidak jadi kita mendirikan markas karena sudah dipatok. Tapi kurang tahu juga, kayaknya dia ini cuma patok saja ya. Oke, jadi kita bakalan melihat prosesnya Tegar bikin layangan brolong alias bocah ajaib bikin layangan brolong sebenarnya. Awal musim perdana bikin layangan. Oke, jadi Tegar langsung saja memotong bambunya, menyibak bambunya atau enggak membelah bambunya. Dalam bahasa Bali ini menyibak ya. Ini Tegar menyibak dari bongkol. Nah, ini masih di kemplong-kemplongkan sama Tegar ya. Dan angin sekarang ini mengarah ke utara karena anginnya sekarang lagi berbalik, cuman sebentar aja dapat kesempatan angin arah barat sebetulnya. Kalau angin udah arah barat, berarti itu udah mulai musim layangannya. Wih, Tegar ngang dia, no. Jadi ini masih di decklist. Nanti juga kita bakalan cari bambu ya, untuk saya jualan bambu nanti. Bambu petung maupun santong, itu saya bakalan jual. Dan ini Tegar masih melihat bagaimana untuk kualitas bambunya, Gar? Apakah bagus, Gar? Nggak tahu ini. Coba. Mbak lihat. Bukunya. Mana bukunya? Tuh. Mana nih, nggak kelihatan. Waduh! Mengkarat ceritanya nih, Gar, ya. Ini Tegar lagi buat... Apa ini pertama? Buat bohnya dulu, ya? Iya.
pertama-tama kalau buat layangan blolong itu harus buat bohnya. Ini Tegar bakalan buat layangan ukuran 2 meter, nanti saya bakalan kasih sikutnya. Kalau layangan 2 meter kasih dia 230 garang. 230. Kalau bikin layangan mau 2 meter press 230. Nanti tariknya cuma 30 cm aja. Biar nice layangannya. Jadi ya, disebit lagi atau enggak dibelah. Ini pembelahan proses keduanya Tegar. Bambunya diukur bakalan disambung 150. Tata ayo aja ting dengar Pak ngantak marom sangih tau gini. Ya. Oke, dibelah lagi sama Tegar, baru ini bakalan diraut. Bambunya. Oke, jadi kita melihat bocah ajaib meraut bambu ya. Ini prosesnya dia meraut bambu. Wih, lemu. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, ini dah namanya bocah ajaib. Wih. Awal bagaimana perasaannya sudah mendatangi musim 2024 nih, Dengar? Senang. Senang ya? Senang kita bisa berkumpul lagi bersama pasukan kecil dan bersama skorer Riangon nanti di lapangan pada saat kita bertemu di lomba layangan karya. Wih, semangat kitanya luar biasa. Jadi ini Tegar bakalan meraut ya. Dan jangan di skip karena saya bakalan bikin video sinematiknya, bro.
Oke, jadi ini Tegar sudah proses meliklis ya. Saya udah bantu supaya lebih cepat nih, bantu dikit aja. Udah hampir jadi nih. Nanti mungkin bakalan sampai dibuat rangkanya aja ya. Pada saat perakitan itu bakalan di part selanjutnya, semeton. Karena ini bambunya agak masih hijau, mungkin nanti bakalan dijemur lagi. Ini Tegar baru beli bambu, lalu nanti kalau sudah kering baru bakalan dirakit. Diukur apakah udah pas? Kayaknya belum tuh, Gar. Belum pas kayaknya nih. Mbak. Sini kurang. Ini bongkol. Bongkol ini kurang. Oke, kurang di sana. Sedikit aja. Coba. Oke, jadi kita akan lihat. Udah hampir. Sana dah. Oke, jadi ini bantangnya udah jadi ya, bantang bohnya. Ini panjangnya totalnya 230 ya, Kak ya? Jadi 230 itu kita nyari sikutnya. Sekarang ini dibagi, buahnya ini dibagi 4,5. Setelah jadi hasilnya 4,5 itu hasilnya itu jadi kepala. Oke. Jadi kita bakalan bagi dulu 230 bagi 4,5 itu jadi kepala. Oke. Kita bakalan hitung dulu berapa ya hasilnya. Kan. Oke, jadi untuk kepalanya itu mendapatkan hasilnya 51,1. Jadinya saya dicari 51,2 aja. Dapat 51,2. Dah. Ini proses pembuatan kepalanya. Jadinya 52. Dibagi 52 dibagi 2 jadinya 26. Nah, jadi itu hasil kepalanya. Udah dapat kepala. Potong lagi sama Tegar. Oke, kepalanya sudah jadi. Nah, ini kepalanya. Nanti kalau mau cari bangkiangnya itu tinggal kita tambahin lagi 5 cm. Buat itu kepalanya. Biarin gitu dulu, Gar. Biarin gitu dulu kepalanya. Sini, Pak. Nih, kepalanya. Sekarang bangkiangnya. Tambahin lagi 5 cm aja. Bangkiangnya sudah jadi. Jadi sekarang proses pembuatan kakinya, atau enggak, kalau di sini dibilang, di daerah saya ini kepes ya, dibilang kakinya itu. Jadi caranya mencari kepesnya itu setengah tulang boh atau enggak tulang kampit, setengah tulang kampit dibagi jadi dua, itu jadi hasil kakinya. Dikasih pengurip untuk ngikat di bagian tulang tengah. Dipotong sama Tegar bagian kakinya. Nah, ini jadinya bagian kakinya. Nice. Oke, sudah diraut sama Tegar. Oke, jadi kita bikin sinematiknya lagi. Saksikan, wi. Thank you.
rata. Untuk rangka ini rangka bohnya dan ini rangka kakinya atau GPS-nya ini udah jadi ya, udah asah keduanya dan ini Tegar lagi meraut bagian bangkiangnya dan ini kepalanya. Biarin jangan terlalu lemot ya, biarin kekeh karena blolong itu harus kekeh. Oke, asah. Dah, sudah seimbang. Good. Sekarang mau bikin gininya, Kar. Tulang tengah. Ya, tulang jujuknya atau tulang tengahnya. Oke, untuk rumus cari tulang jejaknya itu, ini kan tulang kepala. Ini tulang kepala. Kepalanya dibawa turun ke tulang tengahnya, jadi nanti pada saat pengikatannya di sini bagian sininya, lalu setengah kampitnya ini bawa turun, setengah kampit bawa turun, contohnya seperti ini. Ini kan tulang tengah, bawa sini. Nanti pada saat ngikat tulang bohnya itu seberapa panjang kepalanya, segitu ikat tulang bohnya segini. Paham kan? Segini dikurangin lagi 5 cm dari bagian kepala. Misalkan ini kan kepala segini, ini kepala segini nih, ini kepala segini, kita sahkan di, kita samakan di atasnya, lalu di bagian bawahnya ini kita kurangin lagi 5 cm. Disinilah kita masang tulang bohnya, dan di bagian bawahnya nanti juga bakalan dikurangin lagi 5 cm di bagian tulang tengahnya. Pokoknya ada rumus kasih pengurip dan dikurangi penguripnya. Jadi gitu semeton. Ya. Mantap, pokoknya ini sudah hampir selesai. Total tulang jejaknya 147 itu, jadi gininya ya. Jadi ukuran tulang tengahnya atau enggak tulang jujuk. Tulang jujuknya wow, setinggi Tegar. Iya. Nah ini untuk tulang tengahnya sudah seperti ini. Sibak pedik kan? Udah kok sibak nih bang, langsung liklis ya. Ada bom sibak. Lemat deh dia nih nyen. Udah pang bom mentau kan? Udah biar kenyang. Merapkan sih, milangat. Milangat nih. Nah ini jadi tulang tengahnya. Meraut bagian tulang jejak atau enggak tulang tengah. Oke, sunset layangan bocah ajaib sudah jadi wi. Nah ini bagian bantang bohnya ini sudah jadi Tegar. Bantang poh sudah jadi. Dan ini bantang kaki atau enggak tulang kepes sudah jadi. Nanti tinggal nunggu kering aja, ini mau dijemur lagi dikit. Dan ini bantang kepala dan bantang bangkiang. Ini sudah jadi. Dan ini tulang jujuk atau enggak tulang tengahnya sudah jadi juga. Oi, jangan gercep Uya. Dan sini sudah ada tukak yang gue sama, ada tu Haji, ada masternya. Nanti kita bikin yang unik-unik lagi ya. Yang paling unik. Ya, pokoknya bikin yang unik dan bikin yang tembus awan. Unik dan tembus awan pokoknya aja ya. Hei, mantap pokoknya kita tahun 2024. Wahyu nih. Jadi nunggu Wahyu ya. Oke, mantap. Mantap, kita tunggu saja amunisi tahun 2024. Kita bakalan lihat ambon yang paling tinggi ya. Ambon yang paling tinggi, mencari ambon yang putih-putih nih. Ini sekarang arah anginnya bagian timur sekarang ya. Udah agak paling dia nih. Belum musim.
belum musim, tapi kita udah buat layangan. 2 bulan, ya. Bulan Mei itu lumayan anginnya udah mengarah ke barat ya. Ya, karena pemilik sudah datang ini. Ya, jadi markas kita ini udah dipatok. Markas kita udah dipatok semeton. Padahal baru saja bersih-bersih sini. Wah, ini orang tinggi nih. Banyak sekali ada batu-batu ini dan banyak bambu-bambu. Sampah-sampah dan embun-embun nih banyak sekali sini. Kita udah bersihkan. Udah bakar sini, udah rata semua nih. Wih, pokoknya banyak sekali sampahnya yang dapat kita di sini. Dan setelah kita bersih-bersih, cek udah isi patok di sini tuh. Udah dipasang patok. Mungkin tidak bisa bikin markas lagi di sini ya. Enggak bisa bikin markas. Ini bekas markas kita di sini. Oke, layangnya tegar sudah jadi, Wi. Mungkin begitu saja video dari saya akan lanjut layang ini di part 2. Pada saat perakitannya, ya. Oke? Okay? Jadi kita bakalan jemur dulu bambunya, baru kita bakalan rakit dan langsung tukup di part 2. Oke? Okay? Oke, lanjut di part 2 sebenarnya pada saat kita proses perakitan layangannya bocah ajaib ini bakalan jadi layangan pertama di musim tahun 2024 ini sebetulnya, dan ini layangnya bakalan mau diikutkan lomba. Nanti setelah ikut lomba, layangnya bakalan kita kasih. Oke, okay? Jadi mungkin itu saja video dari saya. Kelungkung sumaro puro, kira lakung kita asam puro. See you di next video, bye bye.